Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke coy, jadi halo sobat-sobat semuanya dan warga Roblox semuanya di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Oke, jadi di video kali ini kita mau mencoba eksperimen nih, mobil listrik dibawa ke tanjakan yang super duper ekstrim sih ya. Ya, namanya adalah si Tinjau Lawik. Nah, kali ini kita akan mencobanya di game ETS 2 dan udah lama banget kita tidak main game ETS 2 ya. Jadi so, langsung aja let's go. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya biar kalian menjadi orang yang pertama tahu kalau kita upload video baru. Dan like-nya juga sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, jadi ini dia Ioniq 5. Sebelumnya kan kita udah review nih Ioniq 5. Jadi kalau kalian yang mungkin belum nonton, tonton dulu Ioniq 5-nya di sini. Nah, kebetulan untuk buat ini tuh dia ada dua varian, ada Ioniq 5 sama Kona EV. Seperti apa detailnya ya, kalian lihat review yang gua udah kasih link-nya ya. Kalau kalian yang sudah tahu atau yang udah nonton, langsung aja lanjut yuk. Let's go. Loh. Oh iya lupa. Di sini kita pakai sistem manual aja ya. Jadi ini dia Ioniq 5 ya, seperti mobil-mobil listrik pada umumnya ya. Gak ada suaranya nih coy. Ini keren banget ya. Set, woi, mobil listrik pertama nih di ETS 2 ya. Langsung aja kita bawa mobilnya itu ke tanjakan yang ekstrim. Ya kan, kalau di game yang lain kan di CDID kan tanjakan villa ya. Nah, kalau di game ini si Tinjau Lawik, sebenarnya sih banyak ya tanjakan-tanjakan ekstrim gitu kan, gak cuman Tinjau Lawik aja, banyak banget ya. Itu tergantung dari mapnya sih, kadang ada juga map yang mengasih tanjakan yang ekstrim tuh kan, ekstrim ya, pokoknya map ETS 2 itu banyak banget ya. Mungkin kalian yang veteran ETS 2 tau lah ya. Oke, apa kabar nih warga ETS 2, sudah lama tidak berjumpa warga ETS 2, aduh kangen banget gue sama rame banget nih trafiknya gitu, membludak gitu kan. UKTS kangen juga ya, trafik dadakan kayak tahu bulat gitu kan. Lama banget kita yang main ya. Game gak bisa belok kan, jay. Oke, langsung aja. Jadi kalau ke si Tinjau Lawik ini kita belok kiri ya. Oke, karena ini kita di game lain, kita taati peraturan lalu lintas gitu kan. Kalau di CDD mah udah barbar aja ya. Oke lah, kita tertip lah, ikutin sama warga ETS 2 nih. Warga ETS 2 kan pada rapi-rapi ya. Kita juga harus ikuti peraturan lalu lintas. Langsung aja ini kita belok kiri. Si Tinjau Lawik ada di depan mata. Are you ready semuanya? Jadi ini dia si Tinjau Lawik. Tuh kalian bisa lihat tuh. Wih, ada helikopternya juga. Mana sih si Tinjau Lawik? Nah itu tuh si Tinjau Lawik tuh di sana ya. Aduh, ketutupan filar. Filar AE. Wah, ada helikopternya juga tuh. Tuh kayaknya ada kecelakaan ya. Oke, langsung aja ini dia, tikungannya tajam-tajam ya. Dua jam kemudian. Oke, emang baru diomong udah kecelakaan, cok. Ya, seperti biasa ya. Harus ekstra hati-hati gitu kan. Karena ini tikungannya super-duper tajam ya. Setajam silet gitu kan. Setajam silet. Langsung aja ini dia, Ioniq 5. Kita ada bawa-bawa putar walik dulu nih sama tikungannya. Set, gila, ini mobilnya drifting nih bos. Mesti pelan-pelan nih, seperti biasa gitu kan. Nah ini lampu tembak kayak suaranya. Lampu tembak kayak, cuman gak kelihatan ya kalau siang hari. Kalau malam lebih kelihatan sih. Oke, ini dia tikungan. Udah tikungan ketiga kita ya. Nah itu tuh, si Tinjau Lawik di depan mata guys. Tuh, 1, 2, 3, set. Nah tuh dia si Tinjau Lawik mang. Mungkin kalian yang belum pernah ke si Tinjau Lawik, bisa nih main game ETS 2 gitu kan. Banyak banget map si Tinjau Lawik ya. Oke, langsung aja ini dia kita coba stop and go di sini. Kita coba stop and go di sini ya. Ya udah pasti kuat sih ya. Nah, ini kita uji coba nih. Eksperimen apakah Ioniq 5 atau mobil listrik bisa nggak sih nanjak gitu kan. Ya langsung aja G 2 grab, let's go. Wow, stop and go juga GG gitu. Jadi enggak usah ditanya lagi gitu kan. Wow, pusat itu Fortuner woi. Gila. Rame banget tadi, biasa ya, warga ETS 2 membludak nih. Langsung aja kita lewat ya. Lewat si Tinjau Lawik, easy nih di mobil ya. Nanti kita coba apa lagi ya, eksperimen ya, terkali ya. Dalam hal juga kita gak nyupir truk lagi ya di ETS 2 ya. Oke, ini dia langsung aja gitu. Di depan ada polisi ya guys ya. Langsung aja kita hajar, ini dia Ioniq-nya.
Untuk kameranya dia kamera truk ya, sama aja teh. Siung, wush, gila. Oke, salib lah. Ada polisi lagi, kaget bos. Gue klakson dulu sama polisi bos. Sapa dulu ya kan, minta jalan. Oh, langsung aja hajar, let's go. Wush, awas. Terus awas pelan-pelan, mamang, aduh, udah mulai barbar nih si mamang, aduh, bahaya ini. Tikungan begini malah barbar si mamang, aduh, mesti hati-hati ini mah. Di supir mamang lain harus siapkan anti boy guys ya, seperti biasa. Wesh, tutup bus, gila, kaget gua. Oke, lihat pemandangan dari Sitinjau Lawik nih man. Jalan Sitinjau Lawik menuju ke Solok ya. Kalau di dunia asli, set. Wesh, umpah kristal lagi, uset. Bruh. Jadi ini adalah kalau kalian mungkin terjungkil pakai mobil. Nah, jadi kayak gini nih. Bruh. You can offer railway station. Tadi pencet apa tuh tadi? Pencet apa tadi? Lupa. Pencet F7 enter ya? F7 enter. Oh, towing service. 2 jam kemudian. Oke ya, seperti biasa ada drama ya. 2 jam perjalanan, gila. Jalannya belok-belok ya. Pusing pala, cok. Oke, ini kita sudah sampai Solok ya. Kalau bisa lihat peta tuh, di peta ya, di peta kiri ya. Di peta tengah, cok, di head unit ya. Kita udah sampai Solok nih. Jadi kita lihat ya, kota Solok di game BTS2 kayaknya gimana gitu kan. Oke, langsung aja ini dia. Waduh, warga BTS2 seperti biasa. Speak dulu, nanti abis itu rame gitu kan. Seperti biasa, cuy. Bruh. Oke, selamat datang di kota Solok. Kalian bisa lihat, set. Wah, ada Opa Gamstal. Uset, loh, apa itu? Loh, barang siapa itu? Barang ketinggalan, cok. Oke, sini ada ruko-ruko ya. Ada mall juga. Kita pergi ke mall, coy. Pergi ke mall, hiburan dulu kita. Oke, udah sampai di mall ya. Nah, ini dia mallnya. Mall kota Solok. Kita coba ke kiri deh ya. Pusep yang langsung kiri aja, ini tidak sopan ini. Kalau di pas 62 udah langsung viral tuh kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita jalan, let's go. Ini kita coba ke terminal nih. Boys, mobil listrik terminal nih bos. Wah, rame banget ya. Anjay. Oke man, jadi mungkin kayak gini dulu aja kita mencoba Hyundai Ioniq 5 dibawa ke Sitinjau Lawik. Ternyata kuat banget ya ini mobilnya, keren banget cuy. Oke lah, jadi mungkin kayak gini dulu aja. Jangan lupa subscribe buat kemudian, like juga supaya dan komen juga di bawah. Ini mobilnya mantap banget ya. Full anime nih bos, interiornya ya. Tuh, dari suaranya aja mirip sama aslinya. Cuman untuk di exteriornya ini belum anime wipernya ya. Cuman di interior doang tuh yang udah anime. Oke man, jadi sampai jumpa di next video game ETS2 lagi cuy. Bye-bye.